Pemirsa, pelayanan PDAM Tirta Bukit Sulap dikeluhkan pelanggan. Keluhan warga terkait aliran air ke rumah warga sering tidak mengalir dengan lancar. Pelayanan PDAM Tirta Bukit Sulap dikeluhkan pelanggan. Keluhan warga terkait aliran air ke rumah warga sering tidak mengalir dengan lancar. Keluhan ini sudah lama dirasakan warga, hingga kemarin siang belum ada kejelasan dari pihak PDAM. Kenapa aliran pam di rumah warga tidak mengalir? Apalagi tidak ada keringanan untuk masyarakat yang menggunakan air pam saat pandemi COVID-19. Air PDAM tidak mengalir mulai pukul 4 sore hingga subuh baru akan mengalir kembali ke rumah. Salah seorang warga Kelurahan Watas Lubuk Durian, Pian, mengatakan kalau siang hari air pam di rumahnya mengalir lancar. Yang membuat ia kesal, per bulan mesti membayar rekening walaupun pam di rumah sering mati. Kalau siang-siang lancar, sore yang agak macet-macet kan sering mati sore. Tapi kalau siang, ya itu matinya sampai jam berapa orang, Pak? Sering mati jam 4 tuh, kadang ada subuh hidup lagi. Subuh hidup lagi, iya. Itu terlalu pagi berarti ya, Pak? Iya. Pagi sampai sore berarti hidup? Iya. Pagi, sore. Kalau udah jam 4 sore, kadang-kadang mati. Mati. Iya. Kita bayar per bulan, Pak? Iya, per bulan bayar. Masyarakat berharap kepada pemerintah khususnya PDAM agar air pam di rumah tidak sering mati, karena kalau perlu air tidak susah untuk mendapatkannya. Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kayu Ara, Ansyah, mengatakan air ledeng di rumahnya keruh. Menurut dia, air pam ini terlihat butek berwarna kecoklat-coklatan, hingga tak layak dikonsumsi untuk dijadikan air masak. Ia minta PDAM meningkatkan kualitas pelayanannya. Laporan Tim Silam Peri TV.